Always do it on my own, so I gotta get Stadion Sijalak Harupat siap digunakan untuk Piala Dunia U17 2023. Pemkab Bandung memastikan Stadion Sijalak Harupat siap untuk digunakan sebagai salah satu venue pertandingan Piala Dunia U17 2023. Bupati Bandung Dadang Supriyata mengatakan Sijalak Harupat siap digunakan karena telah menempuh berbagai proses perbaikan saat direncanakan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia U20 yang dibatalkan beberapa waktu lalu. Kini perbaikan-perbaikan yang dilakukan pun telah rampung 100%. Sudah selesai dan sudah diserah terimakan kepada Pemkab Bandung untuk kesiapan menghadapi Piala Dunia FIFA U17, kata Dadang di Kabupaten Bandung Selasa kemarin. Dia pun berharap Stadion Sijalak Harupat yang sudah siap digunakan itu bisa terpilih untuk menjadi lokasi ajang internasional itu tanpa adanya kendala dan permasalahan lain.